Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang budiman dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i, imam kita, yang beliau adalah yang mengasaskan mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab yang kita anut di negeri kita ya, yang kita cintai ini. Beliau pernah mengemukakan sebuah pernyataan yang dinilai oleh sebagian orang ini adalah sebuah hinaan. Tapi pada hakikatnya ini adalah pujian. Yang mana beliau berkata, "Mastafattu minas sufiyyati ghaira kalimatain." Aku tidak mengambil manfaat, tidak mengambil faedah dari orang-orang sufi kecuali dua kata ataupun dua kalimat. Beliau berkata, "Al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'ak." Waktu itu ibarat pedang yang menebas. Apabila engkau tidak terlebih dahulu menebasnya, maka dia niscaya akan menebas dirimu. Kemudian dikatakan, "An-nafsu," jiwa ataupun diri, "illam tushgilha bil haqqi ashgolatka bil haram atau bil batil." Diri ataupun nafsu ini tidak, apabila kita tidak menyibukkannya dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang halal, sesuatu ibadah yang bermanfaat ataupun amalan-amalan yang membawa manfaat dunia akhirat, maka dia akan menyibukkan diri kita ini dengan sesuatu yang tidak benar. Dua kalimat ini jamaah sekalian, menurut orang-orang yang tidak senang dengan sufi atau tasawuf, mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i menghina tasawuf dengan kata-katanya. Padahal ini adalah bentuk pujian dari Imam Syafi'i yang disampaikan kepada saudara-saudaranya dari kalangan tasawuf, dari kalangan sufi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti, beliau adalah imam besar yang sangat faham apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam hal ini. Beliau mengatakan ini adalah bentuk pujian Imam Syafi'i terhadap mereka. Marilah sedikit kita fahami jamaah sekalian apa yang dimaksud dengan pesan-pesan dari orang-orang sufi terhadap Imam Syafi'i. Pertama dinyatakan bahwa waktu itu seperti pedang. Apabila kita tidak menebasnya terlebih dahulu, maka dia akan menebas kita. Di sini ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Di dalam kitabnya Bahjatun Nufus menjelaskan kepada kita. Yang dimaksud dengan apa yang dinyatakan di sini ialah iqta'il waqta bil amal. Tebaslah waktu dengan beramal, li alla yaqta'aka bit taswif. Supaya waktu itu tidak menebas dirimu dengan membuatmu mudah untuk menunda-nunda. Artinya di sini adalah dorongan untuk kita semuanya agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan pada saat itu. Kalau misalnya kita sudah selesai melakukan sesuatu yang baik, yang positif, maka carilah kegiatan-kegiatan lain yang baik, yang positif. Karena selah-selah waktu dari kebaikan menuju kebaikan, itu waktu di mana kita lengah. Dan kelengahan kita ini akan dimanfaatkan oleh setan, yang setan akan merasuki nafsu kita sehingga kita akan dijuruskan ke hal-hal yang tidak baik. Untuk itu, marilah kita lihat apa pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fa idza faraqta fansab. Apabila kalian telah melaksanakan sebuah amalan ataupun sebuah kegiatan yang positif, maka carilah amalan atau kegiatan yang positif yang lain.
artinya tidak membiarkan diri kita di dalam hal-hal yang tidak ada nilainya. Jangan kita habiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, menghabiskan waktu kita untuk melamun dan lain sebagainya. Cari amalan-amalan yang lain. Dan ini adalah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbahta fala tantadhiril masa'." Kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. "Wa idza amsayta fala tantadhiril sabah." Kalau engkau berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Nah, ini yang harus kita fahami jamaah sekalian, manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin. Yang kedua, dikatakan an-nafsu illam tushgilha bil haqqi ashghalatka bil batil. Jiwa ataupun nafsu, apabila kita tidak menyibukkannya dengan hal-hal yang benar, maka dia akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang tidak benar. Karena diibaratkan diri kita ini atau nafsu kita ini seperti al-farasul jamuh, yaitu kuda liar. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan akal dan hati. Ini diibaratkan seperti joki, yang mana joki itu harus faham bagaimana caranya dia bisa menjinakkan kuda yang liar ini sehingga dia bisa sampai ke tujuan yang dia inginkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita akal dan hati supaya kita bisa mengkontrol diri kita. Untuk itu jamaah sekalian, dari salah satu yang disampaikan, sibukkanlah diri Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan sungguh ini adalah pujian yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i kepada kaum-kaum tasawuf atau kaum-kaum sufi. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu dan juga memberdayakan diri kita di dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang bernilai baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.